Edi adalah salah satu narapidana pada waktu itu 2008-2010, seorang yang menurut saya orang yang butuh figur seorang ayah. Pada saat aku mengalami seperti itu, aku berteriak dalam hatiku kepada Tuhan, Tuhan tolong saya sudah begitu dalam terikat oleh narkoba ini dan saya tidak mampu melepaskan diri saya, tolonglah saya. Suatu hari tergerak hati saya untuk ikut ibadah di dalam penjara. Apalagi hidup sudah hancur, orang lain juga tidak mau terima, siapapun tidak mau terima. Nah, tapi pada waktu di saat aku mengalami keterpurukan seperti itu, di saat keputusasaan aku itu, aku mendengar sebuah lagu di dalam ibadah, ya. Dan itu memang benar aku rasakannya, bahwa nggak ada lagi kasih di dunia ini, kasih manusia yang sanggup menerima aku, tetapi hanya kasih Tuhan yang dapat menerima aku, sehancur apapun hidupku, seboborok apapun hidupku, sejorok apapun hidupku, tapi hanya kasih Tuhan yang mau menerima aku. Saya kalau ingat lagu ini, menyanyikan lagu ini, saya selalu membuat ya Pak, terharu ya, bahwa Tuhan itu adalah baik dalam kehidupan saya. Saya nggak menyangka ayah saya bisa diubahkan oleh Tuhan. Saya pikir hidup saya ini sudah nggak bisa berubah ya. Saya pikir hidup ini ya udah nggak berguna ya, udah nggak berarti. Siapa sih yang mau menerima saya? Siapa sih yang mau peduli sama saya? Tapi saya benar-benar dikuatkan ya bahwa Tuhan masih mau menerima saya. Sejahat apapun saya, sekotor apapun saya, Tuhan masih mau menerima saya. Ampunin aku, Tuhan. Ampunin aku. Tim yang dekat sama dia di dalam, itu saya tanya tentang dia bagaimana kehidupannya, makannya dari mana, siapa yang datang besuk dia, itu yang saya tanya. Jadi dari situ saya pelajari, dia butuh orang. Dia butuh seorang yang bisa memperhatikan. Sebagai hadiah atas keberanian menerima Tuhan dalam hidup. Apa Tuhan yang Bapak bilang mau mengampunin aku? Yesus, lebih dari itu. Saya lihat buktinya Edi dulu dengan Edi sekarang, ya dia ada kemauan, ya dia nggak malu dengan keberadaan dia. Artinya Edi dulu itu yang mungkin kehidupan sosialnya dengan orang-orang lingkungan dia dalam narkoba, sekarang dia bisa bermasyarakat gitu loh. Kata masyarakat tanda kutip, dia mau menjadi kesaksian gitu ya. Luar biasa buat saya ya, ternyata kita bisa diterima orang itu adalah bukan dari sisi keuangan aja, tapi kita bisa diterima orang oleh saat kita mau sadar, saat kita mau berubah. Kalau saya lihat kembali pada saat saya menghadapi hal-hal seperti itu, yang dapat memberikan saya jalan keluar yang paling tepat itu tentunya adalah Tuhan sendiri ya. Setelah saya berada di dalam Tuhan Yesus, ternyata apa yang saya rindukan, apa yang saya inginkan dari orang lain, ternyata Tuhan semua sudah sediakan buat saya. Pemirsa, dosa yang membuat Pijo merasa tidak layak, karena dosalah yang membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Dan upah dosa adalah maut atau kebinasaan. Upaya manusia untuk datang kepada Tuhan tentu tidak akan berhasil, karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jalan satu-satunya adalah Tuhanlah yang datang menghampiri manusia. Dan Yesus, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya yang telah berdosa. Pengorbanannya di kayu salib, kematiannya itu menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita semua. Karena tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Pengorbanan Yesus di kayu salib, itu adalah pengorbanan yang sempurna. Sehingga Anda dan saya yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh jaminan hidup yang kekal. Pijo dan Edi adalah dua contoh kasus, di mana dua pribadi itu
mengalami kehidupan yang begitu hancur. Mereka begitu berdosa dan mereka terikat, mereka kecanduan. Tetapi karena mereka percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup mengampuni mereka, mereka dipulihkan, hidup mereka diubahkan, mereka menjadi sempurna karena dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Hari ini pemirsa, jika ada di antara Anda yang mengalami di mana kehidupan Anda begitu hancur, Anda merasa tidak layak karena begitu banyaknya dosa yang telah Anda lakukan, ada kabar baik untuk Anda. Yesus mengasihi Anda. Tuhan bersedia mengampuni Anda. Asal Anda mau membuka hati, datang kepada Dia. Percayalah, hari ini hidup Anda akan diubahkan. Bagi pemirsa yang membutuhkan keselamatan dan pengampunan dosa dari Tuhan, mari bersama-sama saya, kita datang kepada Tuhan dan ikuti doa saya. Tuhan, saya bersyukur begitu besarnya kasih Allah kepada kami, kepada saya. Tuhan, ampuni dosa saya. Saat ini saya mau membuka hati saya, Tuhan, untuk mengundang Yesus masuk di dalam hidup saya. Jadilah juru selamat dalam hidup saya. Pulihkanlah saya, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang luar biasa. Jika Anda ingin banyak bertanya tentang seperti apa hidup dalam Tuhan, Anda bisa menghubungi kami karena kami siap melayani Anda 24 jam. Atau Anda juga misalnya punya banyak masalah, Anda bisa menceritakan kepada kami. Anda bisa telepon kami, Anda bisa SMS kami. Dan bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek, ada layanan bebas pulsa. Kami tunggu telepon Anda. Hampir semua jenis narkoba saya kenal. Dan akhirnya saya hidup di dalam narkoba itu sendiri. Di satu momen tertentu saya memutuskan untuk saya pakai dengan dosis yang cukup banyak. Kalaupun mati karena OD pun yang biasa aja gitu loh. Malah bisa dibilang hal yang indah gitu loh. Pemirsa, selalu ada kisah nyata baru yang akan kami bagikan kepada Anda setiap minggunya. Dan baru saja Anda menyaksikan kisah nyata yang akan menginspirasi Anda minggu depan. Akhirnya saya Monty harus undur diri dari hadapan Anda dan terus saksikan solusi minggu depan dan Tuhan memberkati. Brutal, sadis. Itu adalah naluri saya sejak kecil. Dan bagi saya, penjara adalah rumah saya.